sambil record. Ya, jadi oh enggak apa-apa, kedengaran juga enggak apa-apa, santai aja. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Terus gerak parabola itu kan ceritanya ada proyektil nih. Tepat di pusat koordinat ditembakkan dengan kecepatan awal V0 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, karena dia ditembakkan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, membentuk sudut elevasi 30 derajat, maka proyektil ini akan bergerak membentuk lintasan parabola ya. Anggaplah parabola ya gambarnya ya. Nah, kemudian berarti dia akan mencapai ketinggian maksimum Y maksimum dan juga akan mencapai jarak terjauhnya namanya X maksimum. Kita punya tadi nilai percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukan nilai Y maksimumnya berapa, kemudian jarak terjauhnya berapa, X maksimumnya. Y max ini adalah ketinggian maksimum, X max ini adalah jarak terjauh. Nah, kita akan jawab satu-satu dengan formulasi yang sudah kita ketahui tadi, bahwa Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin alfa dikuadratkan per 2G. Ini kan? Maka nilai Y maksimum sama dengan V0-nya 10. Berarti 10 kuadrat dalam kurung sin 30 derajat dikuadratkan dibagi 2 dikali G berapa? 10. Jadi pakai share sini ya. Berarti sama dengan 10 kuadrat 100. Sin 30 sin 30 itu setengah ya kan, atau 0,5 juga boleh dibagi, kan ada kuadratnya rumusnya, 2 kali 10 20. Nah, nolnya ini coret, kita coret satu kan, coret juga satu. Nyoretnya kok cuma satu pak, banyakin. Coret. Nah, coret. Nah, coret kan? Kemudian yang 10-nya coret juga. Coret. Berapa jadi? 5. Berarti 5. Ini habis kan? Yang di bawah udah ada kan? Jadi sama dengan 5 setengah dikuadratkan. Setengah dikuadratkan berapa? 0,5. Ya, setengah dikuadratkan itu berarti setengah dikali setengah. Berapa setengah kali setengah? 4. Ya, 1 kali 1, 1 per 2 kali 2, 4. Jadi dikali 1/4. Jadi jawabannya 5/4 meter. Enggak nyasar, enggak senyatet. Nah, sekarang saya kasih waktu Anda 5 menit. Ini Bapak biarin aja ini di sini. Tenang, kelihatan enggak? Kelihatan ya? Yang mana? Ini. 10 ini nilai G. Kan G-nya, ini G kan? G ini kan nilainya 10. Nih 10 kan G-nya 10. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika V0-nya Bapak ganti jadi 100. Nah, tentukan Y maksimumnya untuk V0 sama dengan 100 meter per sekon. Di buku aja, di buku. Buku Pak, soalnya YMX